Eh rek, iki lho Lon, tak dudune saiki. Lon, kampungku bersih ini kok ngene ya. Pemudane resik-resik, kreatif Lon lho ya. Kayak ngene iki lho, ya. Resik kok ngene iki. Nah, iki. Kayak ngene iki. Tapi ono sing kurang iki ya. Ono sing kurang nang kene iki. Sing liyane resik-resik ya. Iki ono nang kene pemuda kayak ngene iki lho Lon ya. Kon ngene iki. Nah, iki. Pemuda wingin aneh gitu ya, ya kan? Sing cari ini owner, ya. Apa sih? Si mau kuing aku kan nyepil kampungku sih, ya kan? Ketok bau bersih sih, pemuda arek kreatif, tembok dicetik ketok bersih, ya kan? RT ini panjang jos dino iki mesti si robot si, apa kampungnya siapa? Ya kampungnya aja. Kampungmu, mau cari kampungmu kok? Yo, yo kono wajib lek kamu. Untuk kamune warga, saya dhewe mau lho ketok bower si resi-resi, wapi tembok dicati ketok wapi yo kan. Tapi yo ono pemuda koyo awakmu ngene iki sih, si. Gak gelem rewangi kanca-kancane yo. Kon dasarane maido men tukang paido. Ngono aku lek yo ono kerja bakti, ngresi yo melak podo ae. Salah satu itu duduk omahmu sih, duduk omahmu dewe kampung jadi termasuk itu ngeresi ngarep itu kan wis kita kerja bakti omahku dewe nang ini lho sih ini mau gak kurung-kurung itu ke apar desa ya kampungnya dewe itu ya kan gak ngono sih aku gak curhat sih aku gak curhat ya kan gak curhat aku ngomong sak bener ya. Iki mau teko aparat desa iku jarene kampunge dhewe iki ya kabeh dilombakno ya lomba bersih-bersih bersih-bersih. Itu lomba apa itu? Si talung, ya lung. Lung. Kon iki ya padha karo Mayasi ya. Heh, tembule tutup. Iya, ini keluar hari podo tantang gawe resi-resi kampung. Lah masih cepak masih keluar-keluar nang kon. Men. Ka yo ket mau ya delok nang kene ae ket mau yo. Kon ket mrene masuk ngerti ya. Iki ket leren iki mau. Leren lapo. Ket bersih-bersih yo ket isu iki. Anjen yo awakmu wong loro yo. Kon tak gak ketok. Kok ngertine lho kok podo. Pengae dhewe iki yo sebagai pemuda iki yo penerus bangsa yo. Ya kan? Ya kan yo warisane leluhur iku ya di perbaiki ya kan diresiki ya sejarah-sejarah kampung iku ya diuripi sapa sing bangun kampungmu ben sejarah sapa mbah sapa ngerti ya sapa yuk gak sih perjuangan dia ini sih nggak batal sapa kamu ini kan ngerti ta kemeru garu lho garu Peruru. Aku sing asli kene karo meneko. Lah sisi. Eh dhewe kan yo asli wong kene sih lho. Ya asli sapa? Mbah sapa sing Mbah Batales sih sapa? Ngene lho, aku mau iki mau rene mau yo, mari tak sepil kabeh kampungku iki mau ketok resik yo. Lho kan. Are-are padha tanang gawe ngresiki tembok yo kan ngecat tembok. Kabeh kut-kut diresiki. Lah kok ndelok awakmu wong lur nang kene iki lho. Ayo men, iki tas leren men, kesel men. Kok mau yo rewang-rewang ta? Kok ta mesti gak ngetok. Lho, aku kan iki bagian video. Video apane? Yo awan iki ngetok kon video. Lah mau ngetok isu nang ndi ae kon. Lho, aku mau yo masak dhisik lho. Lanang masak. Yo wajar lho. Lah kok iki awakmu yo. Masak yo wedok. Saiki wis gak usum lho. Gak usum lho, ndas ngono ae. Tentang orang meru cari kapal. Emosi sih lu. Kau ini tiga emosi tuh kau toko main dodo ayo ribu. Aku gak main itu lu. Si malas sih aku ngomong karena lagi sih. Si ini sih. Panas. Si. Ya. Kan delok kampungnya Dewi ki saya ki apa sih? Ya api. Apa we? Ya kampung. Terus. Kau anggap ya. Terus urusanmu apa sih? Apa anje ya, Pak bisa ngomong ya, apaan ya. Ya ngene iki ya. Pemuda kaya awakmu ngene gak. Lek diwawancarai kan kudu ono. Kebul-kebul. Ono embel wawancar kok. Ono apa-apaan. Kok kebul-kebul sapa sing ngatenmu kok ono? Ono sing wawancara awakmu. Lah gak wawancara iki. Iki. Heh. Aku iki nyepil kampungku sih. Nah, terus baru ndelok awakmu mlur iki. Akhire tak sepil awakmu iki mau klumbak klumbruk nang kene iki mau lho.
pancetan kelakuan ini kak bisa berubah tapi sapi kan kampungmu loh ya tapi sih berarti kan semua misalnya awakmu wong loro mau ketambah mer resik-resik lah tambah ketak api temen sih mana tak jeneng awak RT bisa nan kok loh ya lalu kok kangke rokok yo kurang tek kok dapat sih kok rokok tak panganan ngene lho kok pake tok wong e gak ono panane gak ono rokok gak teko pisan lho awakmu teko gak imong teko lah tapi berarti wis rokokanan Siti. Hmm? Siti. Yo kan. Urung batang, kurang. Terus kan njaluk sapa? Yo njaluk konan Mimin. Wong kok nyambut gawe dhewek nganggur. Asline yo padha. Kae dhewe yo padha-padha iki yo pengangguran lho. Apane wong kok nyambut gawe ngono. Wingi lah, saiki yo gak lho. Lah iya saiki dina Minggu. Nek awakmu yo kerja sih? Kerja aku. Kerja, kerja apa? Kerja bakti ta? Ngerjain Belinda. Bahasa nek omeng mah. Iya, omeng. Oh, sis. Eh, mendingan kerja. Ya ngerjain cewek lah. Enggak ngene lho ya, meneh-meneh iku ya. Nek warga Pak RT ya padha resik-resik ya kan. Ya awakmu ya ojok nang kene cangkrukan kok ngene iki. Ya gak pantes diteluk warga ya. Aku ya padha janda tau opo ngejak karaoke tau opo. Nyepil-nyepil tempat karaoke ya. Guru wayahe sih. Wong kan kerja bakti. Guru wayahe, lha nah, kon iki wis bayar aku tak duruk. Lah nek kon wis bayar aku ya budal karo lu. Bayar opo? Bayaran mboten iki lho. Ya karek gradeng nang arepe karaoke akeh sih atean. Apaan sih digradak? Langsung gawe barcode gak iso. Bayar. Apa jenenge iku? Barcode. Barcode. Barcode iki lho, barcode. Barcode itu, sing di sisi modelnya kaya apa sih? Tulisan kode itu lho main barcode man. Itu tidak apa-apa tulisan? Bisa bayar kaya ngomong ini? Bisa goblok kan ini yeah. Itu di zaman belas kamu temen ngajar apa sih aku sih? Oh no, kayak ini so apa? Midu-midu bukan kelaku barang orang kacau kelaku kan lah iya, ini lho saya ini aku wis gak usah dibahas cara oke yo. Saiki iku ya mbahas iki ya. Ya apa carane kampunge dhewe iki bersih ya. Mbahas apa lho? Ya iki kampung iki lho dhewe kampunge. Wis harus ketok bersih ya wis lapo dibahas. Ya cek bersih mana lho. Cek sok menang mrene kan dilombakno arep arep Pak RT. Ya kurang aja. Kan dudu owner ngono ya tak saut kopi iki sih. Apa? Ya belum. Ibu ya wis rek, bapakno wis nek awakmu ketemu wong kerja bakti ya, ya rewang ngono, ya kan ya. Ojo menengae. Ojo kaya arek loro iki ya, ya wis ya. Semono ae ya. Omonganku rungokno ya. Tapi gak ngono ya apa? Ya wis mari lho. Ya wis ya. Wis gak usah akeh-akeh, akeh ngomong aku kaya aneh nang kene iki wis rada sebel aku. Perasaan kon gak mau ngomong ae to. Ya wis. Aku tak nyepil kampungku dhewe sih ya, ya. Woi. Assalamualaikum.